Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam semuanya. Hari ini aku lagi mau bikin beef lasagna, salah satu makanan yang terkenal dari Italia yang mempunyai cita rasa creamy, cheesy dan enak banget. Nah, untuk moms yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Yang kita butuhkan 225 gram lasagna, dan untuk keju taburnya 150 gram keju mozzarella, 150 gram keju cheddar, dan 5 sendok makan keju parmesan. Pertama-tama kita akan siapkan lasagnanya dulu. Kita panaskan air hingga mendidih, campur dengan sedikit minyak agar nanti lasagnanya tidak saling menempel satu sama lain. Nah, kalau sudah 8-10 menit lasagnanya sudah lebih lentur, kita bisa angkat dan langsung kita masukkan ke dalam air es. Nah, ini juga supaya lasagnanya tidak saling menempel. Setelah itu akan segera kita tiriskan. Nah, ini akan saya angkat dari air es, lalu akan saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan membuat saus bolognese. Yang kita butuhkan 3 buah tomat, 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tomat, 5 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh oregano, setengah sendok teh rosemary leaf, 1/4 sendok teh pala bubuk, 500 gram daging cincang, 1 sendok makan gula, dan 1 sendok teh garam. Sekarang kita akan membuat saus bolognese. Iris bawang bombay dan bawang putih. Lalu kita juga akan merebus tomat karena kita membutuhkan pasta tomat. Nah, ini saya menggunakan tomat segar asli. Ini kita rebus sebentar saja. Setelah itu kita akan kupas seperti ini. Lalu kita akan potong-potong tomatnya. Kita juga akan buang bagian tengah yang warna putih yang keras. Nah, ini kita ambil bagian tengahnya. Oke, selanjutnya kita sisihkan dulu tomatnya. Sekarang kita akan mulai menumis bawang putih dan bawang bombay. Kita akan panaskan margarin ditambah sedikit minyak supaya semakin lezat. Setelah bawang putih dan bawang bombaynya harum, kita bisa masukkan tomat. Kita masukkan juga gula serta garam. Lalu seasoning yaitu lada, oregano, pala, dan rosemary leaves. Kita aduk agar merata dan kita masukkan daging cincang. Kembali kita aduk agar bumbunya meresap. Selanjutnya ini akan kita tambahkan air supaya dagingnya mudah matang. Dan sekarang saya juga akan masukkan saus sambal dan saus tomat. Kita tinggal tunggu hingga dagingnya matang dan airnya sat, lalu kita angkat. Sekarang saya akan membuat saus bechamelnya. Yang kita butuhkan 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan tepung, 350 ml susu, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh pala, 3 sendok makan keju parmesan. Oke, kita akan bikin sausnya. Kita panaskan margarin hingga mencair. Lalu tepung terigunya akan kita campur dengan sedikit susu agar tidak menggumpal. Lalu kita masukkan. Dan kita juga tuang sisa susunya. Ini terus kita aduk agar tercampur merata. Lalu kita masukkan seasoning, garam, lada, serta pala. Dan terakhir kita masukkan keju tabur. Tinggal kita aduk-aduk saja, nanti sausnya akan mengental. Dan setelah mengental kita bisa angkat dan sisihkan. Oke, semua bahan sudah siap. Sekarang kita akan membuat beef lasagna. Kita siapkan loyang, lalu kita akan taburi saus bolognese. Selanjutnya saus bechamel. Setelah kita ratakan, kita bisa taburi keju, mulai dari keju mozzarella, keju cheddar, dan juga keju parmesan, dan lalu lasagna. Setelah itu kembali kita ulangi, yaitu mulai dari bolognese, bechamel, keju, yaitu keju mozzarella, cheddar, serta keju parmesan, dan lasagna. Ulangi hingga 3 lapis. Dan setelah itu kita siapkan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Dan ini akan kita panggang selama 20 hingga 30 menit, tergantung oven dari masing-masing ya, moms.
Okay, ini dia beef lasagna sudah jadi dan kita siap untuk hidangkan. Okay, Mams, selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan happy terus ya, Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.